Saya akan memberitahu bagaimana menanam sayuran seledri yang dibeli dari pasar. Ya kan, tipsnya itu sangat mudah. Karena seledri itu bisa dipanen sebulan dua kali dan bisa menghemat biaya untuk memasak di rumah. Oke, kita lihat. Contoh tanaman seledri yang bisa untuk ditanam kembali. Ini cara yang akarnya segini kayak gini ya, contohnya ya. Ini akar tapi masih kecil ya. Akar tapi masih kecil. Biasanya kan kalau seledri di pasaran kebanyakan ini dipotong. Karena enggak tahu kenapa. Mungkin karena menghindari orang itu pada menanam seledri atau apa, saya tidak tahu. Atau mungkin mereka bisa dipanen kembali ya, karena tumbuhnya seledri sangat cepat. Dan ini contohnya akar yang kecil ya. Dan untuk bisa tanam lagi, kita rendam di air kurang lebih 2-3 hari. Kita rendam di air, kita biarkan dulu sampai seledri itu akarnya sudah kuat untuk ditaruh di luar. Karena kalau kita langsung taruh di luar, ini takutnya seledri ini mati karena tidak ada akarnya ya, akarnya sangat kecil dan tidak bisa apa menyerap nutrisi di dalam tanah dan akhirnya meninggal mati. Oke, mati kalau kita diamkan di sini di air, kita tunggu 2-3 hari akarnya tumbuh dan bisa ditanam di luar. Nanti kita lihat contoh seledri yang sudah ditanam di luar dan sudah tumbuh, kita beli di pasar, kita bisa panen sebulan dua kali. Oke, kita lihat di luar. Ini contohnya seledri yang sudah tumbuh ya. Ini kurang lebih 7 hari tumbuhnya segini karena tergantung pemupukannya sih. Ini yang sudah jadi, ini bibitnya kita beli dari pasar. Yang contohnya yang tadi saya beritahukan bahwa kalau kita tanam langsung di tanah tanpa kita rendam di air supaya akarnya tumbuh dulu, kebanyakan mati tumbuhan seledrinya. Kalau sudah ada akarnya kita tanam di tanah, kemungkinan seledrinya juga bisa tumbuh itu lebih besar daripada kita taruh langsung di dalam tanah. Oke, terus seledrinya tumbuh kemarin 7 hari yang lalu, 10 hari yang lalu kita potong, terus kita udah tumbuh lagi segini. Ini bisa untuk menghemat anggaran dapur di rumah. Oke, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Oke, jangan lupa like, komen, dan bagikan. Semoga terhibur di channel Facebook atau YouTube Kumpulan Dunia Indonesia.